Duit. Gak bosan-bosan gue ingetin ke kalian bahwasanya giveaway Kawasaki Ninja 250 yang diadain RNG TV, RNG Motorsport, tinggal 1 bulan lagi ya pengumumannya. Jadi pastikan kalian udah lakuin persyaratannya. Langsung aja kalau yang belum, subscribe Bro Omen, RNG TV, Blue Rizky, dan follow Instagramnya RNG Motorsport, RNG Motorsport 2 BSD, RNG Motorsport 3 Kemal. Dan kumpulkan clue-clue yang ada di video-video RNG TV yang nantinya akan menjadi sebuah nama ya. Dan nama itu harus benar saat kalian ingin menjawab pertanyaan untuk mendapatkan giveaway motor ini. So langsung aja teman-teman ya, gampang banget. Langsung aja tonton aja videonya di RNG TV. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Selamat datang di channel Bro Omen kembali teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, kembali lagi bersama Bro Omen di sini. Kita ngojek pakai ZX 6R putih limited edition di Indonesia. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita mau mencari penumpang teman-teman. Oke, nah ini ada kali keliling, kita mau mampir ke base camp ya, seperti biasa kita memainkan dulu binomo ya. Oke teman-teman, jadi gue sekarang lagi ada di base camp dan gue mau mainin binomonya ya. Kemarin gue sempat withdraw dan gue kan kemarin punya tripod yang Gorilla Pod itu rusak parah, jadi sekarang gue beli yang versi aluminium ya, aluminium, jadi enteng banget nih ini. So langsung aja kita ambil HP-nya teman-teman ya. Saatnya kita buka aplikasi binomonya. Nah sekarang gue mau mencoba investasi 1.500.000 teman-teman ya. Oke, 1.500.000 dan gue mau pilih. Tunggu momennya. Gue mau pilih turun teman-teman. Semoga aja turun. Please turun dan bisa naik. Jangan lagi turun. Turun. Please. Oke, turun. Anjay. Waduh ini. Oke. Please turun. Yes, turun. Turun. Oke, turun. Please jangan naik lagi. Jangan naik lagi, please. Please, oke. Please, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, 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 2.745.000 di depan mata teman-teman. Yes, yes, yes. Jadi gue dapat 2.745.000 teman-temannya, dan saldo gue sekarang jadi 6.198.000 teman-teman ya. Langsung join sekarang, klik link di deskripsi dan masukkan kode promo di rumah aja, dapatkan bonus 100% di akun real kamu. So langsung aja teman-teman, kita cari lagi penumpangnya. Oke, jadi sekarang gue habis dari Indomaret, habis minum biar nggak dehidrasi teman-teman. Gue dapat penumpang dan ternyata penumpangnya ada di depan sana cuy. Penumpangnya nggak jauh, cuman gue emang harus muter aja. Mak, oh itu ya. Oke, ternyata itu dia teman-teman. Penumpangnya di seberang. Jadi gue mau nggak mau. Bentar ya. Oke. Penumpangnya udah kelihatan ya, Grass original full spec. Semangat gini gua. Langsung kelihatan soalnya, Bor. Udah cek siapa nih dapat nih. Oh, ternyata udah kelihatan. Sabar, oke. Okay. Ini ekspresif banget nih, penyeberang jalannya. Oke, okay. thank you. Semangat, Bor, kalau penumpangnya bening. Waduh, ya bukannya apa ya. Gue emang semangat aja kalau, ya bukannya apa ya, naluri wanita cowok lah ya. Bye! Grab ya, gila deket banget ya. Oke, ini ke Waikandis. Waikandis bener mbak? Iya. Saya ambilkan helmnya dulu. Iya. Silakan mbak. Ini dia helmnya. Saya hidupkan alatnya. Wow, ini intercom Sena, guys. Dunia motor, Bor. Sudah ada suara? Oke.
Ini namanya Intercom, Mbak Sena. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan naik, Mbak. Iya. Nggak buru-buru, ke Wai Kandis. Oke. Ya. Saya kunci ya, Mbak, ya jawabannya. Iya. Udah kayak kuis ya. Oke. Bisa beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ajan, Mbak. Juhur, Mbak. Iya, benar, Mas. Mau malam mingguan, teh, Mbak? Udah siap-siap kayaknya ini, bau-baunya. Iya nih, Mas. Mau malam mingguan. Oh, yaudah. Udah berapa tahun, Mbak, nggak malam mingguan ya, Mbak? Ya? Ini udah new normal, udah bisa lah ya. Iya, benar. Tapi harus tetap pakai masker, Mas. Iya dong. Harus wajib, Mbak. Pakai masker, bawain sanitizer ya. Iya, benar. Dan jauhi keramaian tetap. Benar. Yoi. Wah. Ini saya sambil membantu sosialisasi ini, Mbak. Iya. Duta apa kita nih, Bor? Duta kesehatan. Bener. Mbak, ini apa namanya, mau malam mingguan sama pacar apa gimana nih? Sama pacar, sama teman-teman. Buh, iya langsung dirangkap gitu, Mbak ya. Gak bisa ditunda satu mingguan ini sama pacar, gak bisa ya, Mbak ya? Oh, gak bisa, Mas. Udah rangkap satu rangkap gitu ya? Iya, soalnya Wah. Kawan saya pada bucin semua juga. Oh, jadi ini ya, bukan triple double date lagi ini, triple date. Oh. Siap. Tapi gimana kalian mau ini, Mbak? Kan social distancing nih, physical distancing. Jadi ada yang di atap gitu ya. Benar, ada yang di atap. Ada yang di cup mobil depan gitu enggak? Tapi tetap jaga jarak kok, Mas, kalau nongkrong-nongkrong. Oh, gitu ya. Iya. Kalau masuk ke tempat cafe shop gitu juga harus pakai antis gitu. Iya, benar bagus lah. Ya, soalnya saya terakhir baca sih Bandar Lampung termasuk provinsi nomor 2 paling sedikit penyebaran COVID-19. Benar enggak ya? Kata saya, Pak. Saya dengarnya mah yang pertama enggak sih? Enggak ya, nomor 2 ya? Saya terakhir sih, Mbak. Saya kurang update juga, tapi ya paling enggak kita dari 30 sekian provinsi. Iya. Kita nomor 2-nya. Nomor 2 lah ya. Nomor 1 woi nambah perfect lagi karena benar. Ya saya juga baru dengar nih, ini kan ini langsung dari anak muda warga Bandar Lampung ya. Anak mudanya aja punya pemikiran kayak Mbak ini gitu loh kebanyakan ternyata kan. Iya, benar. Menjaga sama sesama. Wah, mantap jiwa lah warga iya, Bandar Lampung. Walaupun udah new normal, kita harus tetap jaga iya. Biar terhindar dari COVID-19. Benar. Jadi saya mewajari lah kalau misalnya Bandar Lampung AKE Lampung lah ya. Iya, benar. Wow. Bisa masuk dalam kategori provinsi tersedikit ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Berarti orang Lampung pada turut tertib lah, tertib. Disiplin. Benar. Turut menjaga atau mengikuti perintah dari pemerintah. Yoi. Dan ini juga andil dari pemerintah setempat juga ya mungkin iya. Karena mereka tidak lelah-lelah untuk mengingatkan masyarakat Bandar Lampung. Benar. Benar kan? Jadi Mbak sekarang udah pakai masker ya, Mbak ya? Sudah dong, Mas. Wah. Pakai antis juga udah. Mantap. Padahal besok jadi duta, Mbak, kita. Anti COVID-19. Yoi. Alhamdulillah penumpang sudah mulai normal lagi ya, ya kan. Benar-benar kan ada new normal ini ya, Mbak. Iya, benar. Jadi saya bisa alhamdulillah bisa stabil lagi nih, Mbak, penghasilan. Heeh, ya, benar. Ini, Mbak, by the way ini masih kuliah ya? Apa udah kerja atau gimana nih? Saya kerja. Oh, kerja. Terus di hati juga. Anjir, duit gua. Kenapa, Mas? Duit, tangan. Nih, nyap. Gimana ini? Iya. Aduh. Jatuh duit gua, Bor. Duit gua jatuh.
Aduh. Iya. Apinya itu Mas awas kan. Iya, Pak. Iya, iya. Aduh. Kak, taruh sini dulu aja, Kak. Maaf ya, udah tuh. Iya, iya. Pak, makasih, Pak. Kak, itu aja dulu, gak apa-apa. Apa? Mak, maaf ya, Mbak, ya. Aduh, ini saya, aduh. Saya kaget juga. Apa? Ya. Aduh kok bisa jatuh ya, tas saya kok kebuka. Ya ya Mbak, oke Mbak. Aduh gimana ya? Anjir jatuh, untung nggak terbang. Apa? Masukin aja. Eh kita ke situ dulu. Aduh, sorry Mbak. Ini bunga buru-buru kan Mbak? Iya, soalnya itu. Aduh, berabe nih. Iya Mbak, untung nggak ada angin ya Mbak ya. Apa? Nggak tahu Mbak, lupa kayaknya saya tadi pas ngambil HP, pas habis nelpon Mbak yang dari tadi. Iya, saya hitung dulu Mbak ya. Aduh ini berantakan juga soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Udah kayak ngerampok dong. Apa? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih ada yang mau membantu. Bener. Pak, terima kasih Pak. Sorry banget ya Mbak ya, aduh. Halo Mas, saya aduh. Juga malah takut tadi. Uangnya malah hilang semua terbang. Aduh, gila. Aduh, pusing parah. Itu tadi untungnya tidak ada angin ya Mbak ya. Benar, dan, benar. Dan ada yang bantuin, bapaknya baik banget. Benar. Aduh. Itu masih rezeki Mas berarti. Iya, tapi saya juga tadi kalau nggak ada Mbak, aduh. Bisa gupek itu saya Mbak, pusing ya. Kalau ada Om tadi juga kok. Makasih banget ya Mbak sebelumnya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Ini tapi nggak buru-buru kan Mbak, saya takutnya Mbak terlambat gitu, ada apa gitu. Oh enggak kok, santai nggak apa-apa. Iya, saya tadi soalnya aduh pokoknya, aduh gue lagi nganterin penumpang, lagi ada aja. Nggak apa-apa kok Mas. Aduh, saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya. Pictures Mas, pictures pokoknya. Benar, saya nggak bisa bayangin Mbak itu kalau misalnya bukan yang seperti yang sekarang kejadiannya. Iya benar. Kalau dia terbang udah ya. Stres saya Mbak. Keinjek truk. Aduh. Ya. Alhamdulillah ya masih. Ya. Aduh. Masih punya Mas berarti. Iya. Seru tapi Mas. Seru banget ya. Sangat mengguncang adrenalin. Asli. Aduh, jadi emang saya planningnya kan ini uang ini, saya kan kemarin habis beli motor Mbak. Oh iya. Jadi saya mau baru DP, nah ini sisa pembayaran udah mau saya bayar hari ini. Aduh, saya gak bisa bayangin Mbak kalau misalnya itu uang terbang Mbak. Mau bayar pakai apa dah? Bayar pakai apa saya? Bisa gak setidur saya malam ini. Bener. Alhamdulillah tapi ya masih bisa di ini, aduh. Lalai banget nih, padahal udah saya pastiin banget tadi itu tasnya udah. Kurang kencang berarti Mbak. Kayaknya ngebuka dia. Ini lurus lagi ya? Iya, lurus aja. Lurus lagi ya, oke. Okay. Nanti kalau udah mengkol, saya bilang. Iya, siap. Siap, Mbak. Aduh.
Buset, benar-benar sorry banget dan terima kasih banyak ini Mbak Kemba. Aduh, sama-sama. Saya nggak bisa berhenti mengucapkan itu ini Mbak. Parah saya, aduh. Mana tadi saya apa namanya? Aduh, pokoknya nggak tahu ya Mbak. Tapi ya saya ngambil positifnya aja lah. Iya benar, Mas kanan ini. Kanan ini. Iya. Oke, ini ya. Oke. Karena kemarin saya habis ngejatohin HP penumpang. Saya minta ganti rugi juga berarti ya Mas? Ganti rugi Mbak, aduh emang nggak tahu. Tapi saya bukan mau ngomong ini sial, mungkin ini emang ada hikmahnya lah. Iya benar-benar Mas. Cuman ya alhamdulillah lah yang kali ini mah masih bisa. Iya benar. Mengkol kanan. Kanan ini nih. Kanan ini Mbak? Iya. Oke. Eh, masalah deh kayaknya gang satunya deh. Gang satunya? Heeh. Oh, gang satunya sebelumnya atau sesudah? Sebelum. Sebelum. Oke. Okay. Saya muter, Mbak. Heeh. Apa-apa, Mbak. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Jangan minta maaf, enggak enak saya, Mbak, malah saya minta maaf ini, Mbak. Karena saya ini takutnya telat gitu kan. Aduh. Simpala saya. Oke. Okay. Ini mana ini, Mbak? Sabar Mas, ini yang kanan sini apa yang sebelah situ ya? Sabar Mas, berhenti sini bentar. Oke. Okay. Agak majuan, Mas? Majuan? Oke. Okay. Iya, gang ini. Gang ini? Heeh. Kiri ya? Yang kanan tadi, Mas. Oh, kanan. Ini, yang kiri tadi itu tuh yang oh, ini. Di tengah enggak, yang depan nih. Oh, yang depan tadi. Lewat sini nanti. Bisa. Heeh. Oh, tadi salah ya? Yang ada anjing itu tadi. Oh, alah sorry Mbak. Aduh, udah enggak fokus mas, lagi. Enggak apa-apa. Aduh. Udah enggak fokus ya. Udah deg-degan. Kalau saya jadi Mas juga nangis kayaknya, Mas. Aduh, iya ya. Itu kanan ya, Mas ya? Kanan ya, oke. Oke. Oke, Mbak. Sini ya, Mbak. Kasih ya, Mas ya. Oh, sama-sama, Mbak. Saya yang harus terima kasih nih, Mbak. Aduh. Berapa, Mas? Aduh, Mbak. Udah lah, Mbak. Nggak usah, Mbak. Ini enggak. Udah sebagai... Berapa ya, Mas? Sebagai... Sesuai aplikasi ya, tadi. Jangan, nggak usah lah, Mbak. Tadi kan Mbak udah bantuin saya. Nggak apa-apa, Mas. Berapa? Nggak seberapa. Udah, Mbak. Nggak usah. Ini, Mas. Serius. Serius, ya? Iya, nggak apa-apa. Lah, Mbak, enggak usah lah, Mbak. Enggak enak ya. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Aduh, ini jadi enggak enak gini sih. Mas, saya tadi mau bantu, Mas. Tapi kan ya saya maksudnya ini untuk enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Aduh. Kasih banyak ya, Mas ya. Iya, sama-sama, Mbak. Sorry, Mbak, udah ngerepotin ya. Oke, siap. Aduh. Oke, teman-teman ya. Jadi gitu aja. Aduh, gila duit gue bisa jatuh gitu, Bur. Untung aja dibantuin sama Mbaknya sama ada orang tadi yang di situ. Jadi gitu aja teman-teman ya videonya. See you next video guys and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.